buatin ya. Enak. Taste. Iya. Nanti dia pecahnya di 4 bidang lidah tuh rasanya. Wis, ada 4 bidang lidah. Mundur-mundur lagi. Guys, aku lagi di rumahnya Rocky Gerung dan ini tempatnya bagus banget. Aku suka. Dari sini bisa kelihatan Bogor itu tuh Bogor. Wow, asli aku suka tempat ini. Ini bagus banget. Bisa kayak gini banget ya tuh. Sebagus itu. Shoot. Dah. Ini ke dalam. Dari sini. Di sini di belakang situ kan Mega Mendung nih. Ada Tuban Salak. Ini orangnya banyak. Enak banget nih. Ini alpukat dari kebon. Ini kebon. Ini kayaknya bukan kebon gue, ini dibawa sama si. Kebon itu gue dari mana dia dapat. Terus mau dibikin apa, Bang? Dikasih gula merah tuh. Nanti aku buatin ya. Wis. Spesial. Anjir ini. Nah, ini story sampai sekian dulu. Nanti kita bikin yang versi untold gitu ya. Namanya Rocky's Advocate as told to Cindy. Cindy. Luar biasa kan? Iya dong. Cucu. Sudah, Neng. Misi. Iya, kalau di blend dia justru nggak enak, nggak ada dagingnya lagi. Ini aja. Jadi udah kenyang ya, Bang? Nanti kalau dikasih gula merah, dikasih sedikit namanya tuh natural taste. Iya, nanti dia pecahnya di 4 bidang lidah tuh rasanya. Wis, ada 4 bidang lidah. Sebelah mana aja? Lidah? Ya, lidah doang. Ada 4 bidang. Iya. Yeah. Bisa. Materi. Ini gula putih. Bukan, ini namanya? Creamer natural, creamer nabati. Baru saya kasih sedikit, baru kasih gula ini, gula merah. Nanti rasanya keluar semua, jadi sensasinya apalagi kalau di sambil makan nonton indie stories itu. Yeah, swipe up. Bentar aja udah jalan. Ini resep avocado ala Rocky Gerung. Ini namanya avocado 4 bidang lidah. 4 bidang lidah. Siap. Ya. Ini buset deh kameranya dimana-mana. Diaduk-aduk. Ya, supaya di airnya keluar dikit ya. Mesti agak basah dia. Oke. Antara daging alpukat, gula merah yang agak pahit dan nabati creamer. Lek
Ini air udah keluar nih. Udah. Ini mulai bisa dicicipi. Di situ. Ada gelas-gelas di situ ini. Aman-aman. Aman ya. Aman, Bang. Oke. Silakan. Chef Rocky.